okay so check hey. okay looks good so let's start sorry i just like there for the i do see okay Welcome back to webinar OctaFX uh, Hari ini sesi keempat Fibonacci Dan kita akan bahas Fibonacci Arc dan Spiral Yang sangat-sangat-sangat <laughs> confusing sebenarnya ya, Kalau Fibonacci atau Spiral um, Oke, malam ini saya ditemani sama Pak Michael untuk moderate ini Jadi kalau ada pertanyaan tentang account atau gimana cara join grup telegram Bisa langsung aja di chat uh, Bisa dibantu sama Pak Michael Thank you banget Pak Michael dan nemenin kita malam ini Oke okay. um, Audio semuanya oke, okay, sound oke, okay, picture oke okay. so kita akan mulai langsung Jadi topik ini malam ini kita akan bahas Fibonacci Act dan Spiral yang uh, jarang digunakan dan kalau misalnya digunakan di MT4 juga ada problem yaitu kita mesti fix scale one to one jadi untuk sesi malam ini kita actually akan menggunakan platform uh, technical lain yaitu draw Trading Tradingview ya jadi buat kita pelajari aja arc uh, and spiralnya kalau kalian ada waktu mungkin bisa di-download custom indicator-nya buat um, di MT4 Cuma untuk malam ini untuk contoh-contohnya kita akan menggunakan beberapa yaitu dalam platform dari Reuters sama Reading View. Oke, okay. so malam ini kita akan membahas apa itu Fibonacci Spir Spiral, purpose-nya apa, application-nya apa, penggunanya itu gimana um, Terus kita akan fokus ke Fibonacci Arc, cara kita menggambar Fibonacci Arc itu gimana dan correlation-nya itu apa sih dengan Fibonacci retracement ya? Jadi kita mau menggunakan spiral itu untuk uh, trend guidance, pergerakan arah itu kita gunakan dengan, uh, dengan Fibonacci spiral dan uh, retracement sama arc itu untuk mencari target ataupun entry atau mungkin ada potensial perubahan. Jadi kayak minggu lalu kita bahas Fibonacci Time Zone, saya bilang nggak begitu ada gunanya Karena kita bisa menggunakan tool lain, yaitu salah satunya adalah gabungan dari Retracement dan Arc, oke? Okay? Jadi ada beberapa rule yang sangat-sangat ketat dan harus dipatuhin, tapi nanti pelan-pelan kita akan uh, review ulang lagi uh, So, jadi sebelum mulai saya mau refresh memori dulu, uh, kita akan bahas Sorry, saya bukan bahas, mau ngambil contoh dulu. Um, saya mau ambil contoh di OZN aja deh misalnya. Actually OZUSD. Oke. Okay. Right, uh, saya hapus dulu ini semua. Ini cuma punya, ini saya nggak perlu sok asiknya. Karena saya mau refresh satu, yaitu kita punya uh, Fibonacci Retracement. Uh, bagaimana kita menggambar Fibonacci retracement segala macam? Yang penting, kita harus tahu dulu poin A dan B-nya itu adalah yang paling penting. Jadi, ini adalah A, oke, okay, dan ini adalah B-nya kita, misalnya, bukan misalnya ini yang udah terjadi, gitu ya. Jadi, kita nyari poin C dengan menggunakan Fibonacci retracement dan extension, ya. Dan kalau kita lihat, poin C-nya itu di 161,8 pas. Um, jadi ini kita bisa referensikan ujungnya ya, bukan badannya, tapi ujungnya adalah sebagai poin C. Oke, okay. so kalau kita udah menggambar retracement ini, berarti kita ngikutin pergerakan retracement levels-nya. Untuk sekarang, poin B to C adalah untuk mengidentifikasi poin D itu di mana. Jadi kalau kita balikin B ke C kita akan ngelihat di sini tertahannya di level 78,6 jadi kurang lebih masih ingat ya yang retracement kalau yang udah lupa retracement itu apa silahkan kembali ke Fibonacci series webinar nomor 1 yaitu 4 minggu yang lalu sebulan yang lalu oke okay. dalam konteks pengertian ini kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci arc yang ada di um, di sini kalau saya gambarin A ke B misalnya ya Kalian lihatnya itu garisnya rata Sebenarnya itu nggak nggak e, rata gitu loh Harusnya itu kan ngelingkar Tapi gimana pun kita tariknya itu dia Kenapa dia rata gitu kan Karena kita harus ke Right click properties Ke common Kemudian ada scale fix one to one Nah kalau saya melakukan scale fix one to one Ini yang terjadi Kita udah nggak bisa ngeliat apa-apa di chart mau scroll kemana pun juga jadi susah dilihatnya ya kan maka dari itu saya nggak bisa menggunakan Fibonacci spiral atau arc di MT4 so kita balikin dulu scale fixnya baru kelihatan lagi jadi problem di mt4 adalah dia akan automatically fix scale-nya dan itu yang menjadi problem di mana kita nggak bisa gambarin spiral dan kita juga nggak bisa gambarin Fibonacci arc secara proper. Oke. Okay. Jadi Ini, mungkin dari defaultnya ya, mungkin karena mungkin arc dan spiral itu jarang banyak banget dipakai dan ini bagi kalian yang baru join Uh, saya kasih disclaimer warning dulu jangan kayak nanti kayak webinar yang Vibo kedua sama ketiga itu pada 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 puyeng. Ini bukan untuk beginner. Kalau kalian baru mulai start trading atau baru mulai join webinar saya, tolong delete webinar sebelumnya dulu untuk memastikan kita di level mana. Oke, okay, karena kita udah ngebahas hal-hal um, yang udah advance banget. Uh, apalagi pembahasan arc dan spiral itu akan bisa saya bahas lagi di depan lebih dalam. Tapi hari ini adalah untuk sebagai perkenalan, sebagai introduction, bagaimana menggunakannya dengan benar. Oke. Okay. Oke, okay, so let's take a look. Uh, ini adalah MT4, makanya kita nggak pakai MT4. Um, saya akan mulai dengan Reuters juga, ini chattingnya dari Reuters. Ini adalah contoh di euro. Oke, okay. tapi sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu Fibonacci spiral itu apa ya. Oke, okay, Fibonacci spiral per per pertama itu adalah, uh, kalau kalian inget, yang di sesi pertama dimana saya menjelaskan golden ratio dan dimana kita kalau menggambar kotak dengan urutan golden ratio. Kotak satu, satu uh, kotak dua kali ukuran pertama, terus tiga kali yang pertama. Kalau cornernya disambung, itu akan membentuk suatu spiral, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin spiral, itu bukan lingkaran, tapi dia lebih kayak uh, kuping kita atau kayak pakis atau kayak um, shellnya keong gitu ya. Jadi ini adalah indikator pertama yang digunakan untuk ngelihat apakah ada perubahan major di dalam tren yang terjadi di market. Oke, okay. jadi kalau kita liatin market itu selalu ngikutin directionnya Fibonacci spiral. Cuman kan karena itu spiral itu berarti harus ada putusnya. Jadi nggak mungkin selalu suatu tren itu naik tanpa batas. Oke, okay, jadi ini yang kita liatin kalau misalnya ada break di luar spiral itu mengindikasikan potensinya adanya perubahan trend di market oke jadi kurang lebih kita bisa ngeliatin ini sebagai guidance kita tapi jangan kalau misalnya lewat berarti um, oke okay, ada yang ngaco kita harus ngeliatin market lagi dengan jelas nah penggambarannya begini Fibonacci Spiral itu bisa digambar dua macam dan counter Clockwise dan counterclockwise atau ikutin arah jam atau melawan arah jam. Kalau misalnya kita gambar dari swing high dari atas ke bawah, oke okay, ini selalu digambar dari kanan, uh, sorry, dari kiri ke kanan ya. Uh, misalnya dari atas kita gambarin ke bawah dari swing high ke swing low, itu harus Fibonacci spiralnya harus di Clockwise-in nanti saya akan kasih lihat gimana caranya. Tapi kalau misalnya kita gambar dari swing low ke swing high, itu kita harus gambar secara clockwise. Oke, okay? intinya sih bukan counter clockwise atau clockwise-nya, tapi yang harus kalian perhatikan adalah pertama, arc ini atau spiral ini harus bergerak ke depan. Oke, okay? so it has to progress forward in time. Jadi kalau misalnya kita uh, gambarin dia nggak boleh spiralnya keluarnya ke kiri terbalik, tapi spiralnya itu harus mulai gambar ke kanan kemudian muter. Oke, okay. spiral ini ada weakness kalau misalnya kalian gunakan di 15 menit atau 30 menit itu nggak begitu cocok bagi saya paling rendah adalah satu jam ke atas. Jadi kalau misalnya kalian uh, menggunakan satu jam atau daily it's okay itu bisa digunakan. Tapi anything di bawah um, saya nggak menyarankan menggunakan Fibonacci spiral karena pergerakannya terlalu cepat dan um, swingnya itu terlalu dekat dan terlalu insignificant untuk menggambarkan suatu Fibonacci spiral. Oke, okay? yang jadi banyak noise ya kalau misalnya di time frame yang lebih kecil. Uh, kalau nggak bisa di MT4 nggak bisa pakai apa? Oke, okay, bentar. Malam ini kita sudah bah akan bahas. Saya udah minta permission dari tim Okta. Jadi malam ini kita akan pakai um, Trading View untuk ngeliatin, um, untuk mempelajari spiral sama akarnya. Oke. Okay? Jadi kalian akan tahu kalau misalnya spiral ini digambar yang benar, karena kalau misalnya digambar yang benar dia kan spiral dia harus muter. Oke, okay, muter ke belakang dulu sekali. Nah, pas waktu muter ke belakang itu dia kelihatan di mana harga itu ke bentok bentuk sama Fibonacci spiralnya sendiri. Jadi, gunanya adalah kita dari A ke B misalnya, dia kemudian muter ada satu titik di belakang, kita ngomong negatif A deh ya, yang akan kena sama spiralnya dan kalau kalian lihatnya nanti um, kenanya itu lumayan signifikan. Oke. Okay. Um, satu lagi yang dipentingkan di sini adalah kalian harus mengunci price ratio, kalau nggak itu akan bergerak lari-lari ya. Oke, okay. contohnya ya seperti contoh ntar saya kasih dulu ini. Um, ini saya zoom. Oke, okay. so ini kita zoom nih. Terus segitu saya gambar spiral. Kalau kalian mau lihat ini namanya Fibonacci spiral ya. Oke, okay, saya ada um, swing high, kemudian saya swing low. Oke. Okay. Ini cuman contoh dulu. Perhatikan ini arah geraknya itu bagaimana. Uh, ini kan ke belakang nih. Berarti kan dia nggak ngikutin arah market ya kan. Dia ke belakang dulu baru muter. Kalau begini kayak bentuk uh, ini ya. Apa? fitness ya. Janin ya. Anyway, ini, uh, kalau kita liatin ini pergerakannya adalah ke belakang dulu. Baru ngikut muterin. Nah, ini salah dan ini harus dikoreksi karena ini tidak counter clockwise. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari atas ke bawah itu harus counter clockwise. Jadi arus arah yang benar adalah ini muter begini. Oke, okay? kemudian ini break di sini. Kenapa saya bilang mesti lock? Karena kalau nggak di-lock, saya scroll aja ya. Oke, okay. atau saya zoom in and out, karena akan lihat itu akan berubah. Harganya, relevansinya, akhirnya itu berubah. Jadi, ini jadi keluar A. Kalau saya kecilin dia jadi masih di dalam uh, spiralnya. Jadi ini harus kita kunci, kalau kita nggak kunci kita bisa waktu kita zoom in atau geser-geser atau gerakin begini aja ini akan berubah tuh. Oke, okay. misalnya contohnya di sini sekarang begini, saya beginiin berubah spiralnya. Jadi ini harus dikunci, price-to-bar ratio nya itu harus dikunci kalau nggak dikunci ini jadi bahaya, karena ini akan bergerak dia nggak ngelock ke uh, scale nya. Oke. Okay. Um, ini adalah chat, nggak semua chat bisa lakukan itu. Ini contohnya ini adalah chat di Reuters. Ini nggak bisa. Biarpun saya lock price to bar ratio, ini juga tetap akan melakukan hal, -hal yang sama. Jadi untuk um, hari ini kita akan menggunakan tradingview.com. Oke, okay. TradingView.com itu cuma general platform aja, banyak yang di-rebrand, uh, kayak tadi, Reuters itu juga menggunakan TradingView.com. Um, jadi, kalian bisa gunakan TradingView.com untuk menggambarnya. Oke, okay. alright, uh, let's say kita pilih satu, um, kita ambil gold sebagai contoh. Oke. Okay. Jangan di lock, dilepas dulu ya Kalau nggak saya nggak bisa ngeliatin Kalau bisa kita udah ngeliatin kayak begini Kemudian kita right click di harga Oke okay. Kemudian lock price to bar ratio Ini yang diperlukan Ini adalah uh, sesuatu yang harus kita lakukan Lock price to bar ratio Oke okay. kita udah lock Oke okay, good Nah Kalau saya udah lock um, Kalau saya zoom in Saya mesti narik-narik begini Oke. Okay. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting ini kelok gitu loh intinya. Oke, okay. first of all adalah kita mau gambarin Fibonacci spiral karena itu adalah yang kita uh, sesuatu yang kita fokusin. Kalau misalnya saya gambarin dari sini ke sini, ini udah udah sesuatu yang terjadi jadi mungkin bisa gam lebih gambar dipelajarin ya. Oke. Okay. Eh uh, ini saya nggak mau kenapa? Eh uh, satu adalah eh uh, bentar. Kalian lihatin ini garis arahnya itu kan begini. Oke, ini salah. Harusnya garisnya tuh berbentuk begini. Oke, itu yang benar. Oke, harus begini. Jadi, kalau kita udah gambar dan ternyata salah, double klik aja, kemudian ubah jadi clockwise. Karena ini dari bawah ke atas, oke. Okay? Jadi, kurang lebih gambarnya hampir sama, ya. Dan, kalau kalian perhatikan pergerakan harganya dari sini, kita gambar dari sini ke atas. Ini <tuh> pergerakan harga akan mengikuti bentuk spiralnya, oke. Okay? sampai di titik ini dia mulai break keluar dari spiralnya tapi itu udah sesuatu yang uh, kita antisipasikan karena dari garis merah sampai itu break itulah gunanya spiral kalau saya zoom out spiralnya itu jauh jadi ntar ke depan lagi dia akan ketemu cuman kalau kita logikanya adalah kita nggak menggunakan sejauh itu karena kenapa kita bisa gambar spiral yang lebih uh, relevan Oke, okay. jadi spiral pada dasarnya udah itu doang intinya adalah cuma satu dia cuma bikin barrier untuk um, harga ngikutin uh, pergerakan bentuk spiralnya dan harga itu akan mematuhi bentuk spiral ini. Kalau misalnya saya gambar dari atas sini ke bawah sini, uh, contohnya dari sini ke sini ya. Nih, uh, ini salah lagi kan, ini kan uh, muternya ke belakang dulu. Jadi saya harus ubah dari atas ke bawah itu selalu counter clockwise. Jadi saya perlu lihat spiralnya itu keluar um, dari kanan. Oke. Okay. Fair enough ya. Dan kalau kalian lihatin pergerakan marketnya, kalau saya gambarin dari atas sini ke bawah sini. Oke, okay. apa yang terjadi adalah ini sudah di break dan saya nggak perlu lagi karena sini sudah di break. Saya boleh delete yang warna hijau dan nah, kita akan fokuskan ke yang warna merah. Untuk gold pada saat ini di hourly uh, ini adalah batasnya dan di situ kita bisa tahu kira-kira batasnya itu di mana. Oke, okay. berarti daerah di mana spiral ini berada itu adalah batasan untuk gold kita. Oke. Okay. And that's it. Kalau misalnya harga bergerak keluar begini berarti spiralnya itu udah broken karena ini lagi uptrend berarti potensialnya adalah antara ini menjadi sideways atau dia akan keluar mungkin naik sedikit kemudian turun. Jadi ada beberapa kasus itu dia keluar dari spiralnya dia spike sedikit ke atas kemudian dia reverse. Jadi kalau kita gunain spiral itu adalah spiral itu adalah beam, buat ngebimbing pergerakan harga and that's it. Nothing important about spiral. Cuman kalau spiral itu di-break itulah yang menjadi pertanda pertama kita kalau misalnya bakal ada perubahan di market apakah dia akan naik atau reverse nah di situ fibonacci spiral seperti dengan fibonacci time zone tidak berfungsi seperti um, ini akan reverse ini akan continue dia nggak menandakan itu dia cuman hanya menandakan waktunya sudah sudah nyampe hati-hati periksa ulang uh, apa analisa kalian ya oke okay. so pada koin malam ini saya rasa yang nggak terlalu bingung ya uh, spiral gunanya cuma itu doang jadi nggak usah terlalu panik-panik nyantai aja spiral gampang fungsinya cuma begitu doang oke okay, kita balik ke slide nya Alright. Jadi udah ngerti tadi uh, kalau dari atas ke bawah kita gambar harus kita nyalain counter clockwise-nya. Kalau dari bawah ke atas kita harus matiin berarti kita melakukan clockwise, oke? Okay? Ingat hint-nya adalah pergerakan atau di mana spiral itu digambar harus menghadap ke kanan atau mengikuti pergerakan waktu ke kanan. Tentu aja yang nggak mungkin balik lah kita bukan back to the future ya kan? Oke. Okay. Kalau kita balik lagi ke chatnya, ntar sorry. Kalian akan lihat ini waktu muter, dia akan dia akan menyentuh suatu area atau suatu level di mana ini adalah level di mana Market itu mulai berubah atau memberikan tanda-tanda akan berubah Kalau sebenarnya kita lihatin mungkin ini sideways Tapi sebenarnya kalau kita lihatin pergerakannya itu sudah mulai berubah Di Sini ya Oke okay. Jadi ke kalau kita mau pastiin spiralnya ini balik pasti akan ke level yang merupakan level yang signifikan atau perubahan yang signifikan di, di market. Oke. Okay. Uh, oke, okay. tanya bisa di time frame apa aja. Let's go back. Ini tidak untuk time frame di bawah satu jam. Oke. Okay. Jadi satu um, jam ke atas, oke. Okay. Tapi kalau di bawah satu jam noise-nya itu terlalu banyak untuk kita gunakan spiral. Um, ya yeah, kurang lebih begitu pertanyaannya ya dua-duanya jadi satu jam ke atas oke okay, di bawah satu jam menurut saya kurang oke okay. itu dari pengalaman aja tapi kalau mau dipakai sih sebenarnya nggak ada batas time frame cuman dari pengalaman satu jam ke atas itu dia lebih akurat dalam konteks Pergerakan market atau tren itu mudah, lebih kebaca daripada di let's say 15 menit atau di 5 menit ya Oke, okay. so ingat, lock price ratio, kalau nggak dia akan lari-lari So ini ada contohnya, um, di OZUSD contohnya ini baru-baru terjadi, jadi kita ada spiral dari A sampai B Kemudian harga itu akan ngikutin pergerakan Bentuk spiralnya sendiri, jadi kalau misalnya makin Spiralnya makin datar, berarti pergerakan market makin datar Datar kalau spiralnya makin tajam, berarti pergerakan marketnya juga makin tajam ya um, Kalau dia break, kalau kalian lihat di sini, ini breaknya itu kayak support and resistance saja Udah break, dia akan balik ritesh atau dia akan nempel dulu di situ Kalau udah clear breakout, dia baru Terusin ke arahnya jadi kalau mau dibilang kita mau tahu nih ini ada reversal, tapi bagaimana kita pastiin kita bisa gunakan speed fibonacci spiral yang um, mau dibilang dia akan makan waktu yang lama untuk develop spiral ini, oke? Okay. <tuh> Dan breakout dari spiral ini mengidentifikasikan adanya perubahan trend. oke? Okay. Sama kayak di euro yen, kalau kita gambar euro yen di hourly. Um, ini recent by the way uh, Kalian bisa lihat ini intersection ini dimana Harga itu di sebelumnya ya Ini kan kita mulainya dari sini ke sini nih Pas muter kalian bisa lihat, oh ini pas banget gitu Dari sini dia akan ngikutin pergerakan marketnya Ini mulai datar, market juga datar Break ini juga kayak tadi saya bilang Dia bisa keluar, turun, naik Habis itu berubah trend uh, menjadi sideways Um, atau menjadi downtrend, kalau kita gabungin dengan retracement, ini adalah Fibonacci spiral dan retracement. Kalian bisa lihat di sini, mungkin lebih memberikan gambaran yang lebih signifikan. Kalau misalnya kalian mau tahu um, kekurangannya atau bedanya retracement dan kenapa ada spiral. Malam ini tuh masih sambungan dari minggu lalu di mana kita akan membahas faktor waktu di da da dalam penggunaan Fibonacci. Oh, kita ngomongin retracement itu kan mereka horizontal mati. Retracement, extension, expansion itu mereka horizontal mati. Tapi apa yang kita bahas dari minggu lalu adalah sesuatu yang dynamic dan karena itu sesuatu yang dynamic dia akan menjadi waktu atau kira-kira um, kapan Uh, karena ada perubahan di market, gitu loh intinya oke okay. uh, first of all kalau kita gabung sama retracement kita lihat rejection di 78,6 kemudian turun dan break di bawah spiral itu udah menandakan game over, harga udah nggak bisa naik lagi di atas 78,6 jadi kurang lebih uh, itu adalah gunanya spiral lebih buat mengkonfirmasi suatu analisa ya <tuh> spiral tidak dibuat dari titik yang baru. Oke, okay. oke okay, untuk spiral itu atau Fibonacci apapun bagi saya adalah requirementnya seperti tadi pagi saya explain tadi siang ya explain di Telegram. Logika ada di 23,6 baru kita lakukan suatu penarikan dari satu poin A ke atau ke poin B atau dari poin 1 ke poin 2. Bagaimana Pak Vito memprediksi arah pergerakan harga dengan cukup akurat? Saya ikut di Telegram Bapak, cara belajar seperti yang apa agar biar seperti saya. Latihan terus, bagi saya sih itu aja. Semakin banyak kita ngeliatin chart. Um, dan menggunakan saya nggak perlu saya nggak perlu ilmu yang canggih-canggih saya nggak perlu 100 ilmu buat jadi pinter justru malas kalau bisa saya cuma ngebatasin tiga indikator dong Uh, Ichimoku 1 Stokastik 1 Candlestick 3 Oke okay. Vip udah drawing tool ya Beda bukan indikator Tapi kalau misalnya indikator Saya cuma ada candlestick um, itu pun kadang saya nggak pakai, Ter kadang terlalu berisik saya ganti jadi bar yang penting ada ichimoku sama stokasik udah yang penting saya bisa baca trend satu, kedua adalah baca momentum, udah itu aja kalau makin banyak kita pakai makin pusing kalau untuk satu jam boleh uh, digunakan Fibonacci Spire. ini contoh di satu jam ini contoh juga di satu jam ini juga contoh di satu jam oke okay? Jadi kalau kita udah mulai gabungin retracement sama spiral, ini mulai ada arti. Jadi kalau misalnya kalian lihat waktu sebulan yang lalu, kalau saya pakai retracement, saya gimana tahu kapan marketnya itu akan berakhir atau trendnya akan berakhir. Um, spiral bisa dijadikan sesuatu yang menentukan, oke... Okay. Spiralnya udah lewat, hati-hati Apakah target kita udah kena 78,6 udah kena Apakah market sudah melakukan koreksi yang wajar Dan masih dalam batas wajar Kalau misalnya masih, oke okay. Berarti hati-hati, kalian mesti analisain ulang Oke okay. So far so good ya Spiral easy, gampang nggak uh, pakai ribet Intinya adalah Yang penting arah penggambaran spiralnya itu Harus ke kanan mulu Ya jadi harus ke kanan dulu, nggak boleh terbalik ke kiri gitu. Mesti ke kanan. Kalau misalnya ke, nggak ke kanan, kalian ubah clockwise sama counter clockwise-nya itu optionnya dinyalain dan dimatikan. Oke. Okay. Good. Oke okay, masuk malam ini. Mantap. Okay, let's start with up uh, atau kita sebut sebagai semi circle. Uh, ini beda sama Fibonacci Circle ya, nanti saya kasih lihat dua-duanya, Fibonacci Arc dan Fibonacci Circle um, Saya nggak mau jelasin Fibonacci Circle karena Fibonacci Circle tekniknya itu rumit sekali uh, digunakan Untuk digunakan benar-benar, jadi kalau misalnya saya masukin Circle nanti kalian akan lihat, nanti kalian akan bilang, gila nih orang ngeliatin apa, ya kan Oke, okay. so malam ini kita akan fokus ke Fibonacci Arc atau namanya Fibonacci Arc Extension tergantung uh, platform yang digunakan Jadi saya ulangi lagi Fibonacci Arc dan Fibonacci Circle itu beda banget Jangan disamain biarpun kita bisa gambarin Fibonacci Circle menggunakan Fibonacci Arc Tapi gunanya cara gambarnya itu akan beda banget Malam ini kita akan fokus ke yang kita sebut Fibonacci Arc ARC Oke okay? Um, tadi saya udah jelasin di pertama kita bisa gambar Fibonacci Arc di MT4, tapi requirementnya adalah fixed ratio one to one harus di lock dan itu membuat kita impossible banget kecuali kita punya monitor gila gede banget atau resolusinya tinggi banget baru bisa kita gunakan. Jadi bagi saya adalah gunakan alternatif trading chart. Uh, untuk kalau kalian mau gunakan arc atau spiral bagi saya sih itu aja intinya Oke okay, Pak Chandra entah kita jawab ya pertanyaannya Oke okay. So Fibonacci arc saya jelasin dulu ya Maka tadi dari tadi saya bilang kita balik dulu ke 4 minggu yang lalu Fibonacci arc itu sebenarnya pada dasarnya adalah Fibonacci retracement Persis sama Cuman bedanya arc itu akan membentuk um, Setengah lingkaran kalau uh, Fibonacci retracement dia garis datar. Jadi intinya adalah kita mesti ngerti dulu konsepnya itu Fibonacci retracement kita harus cocokin aknya ke retracement karena kita harus cocokin ak ke retracement. Nanti saya akan kasih lihat. Cuman ini kita gambarnya terbalik. Oke, okay? dari pergerakan arah retracementnya itu harus kita gambar terbalik untuk mencocokkan 0 nya Oke, okay? so kita ke chat dulu ya. Right, so uh, spiral saya hapus dulu. Saya punya dua titik di gold di sini. Oke, okay. um, Fibonacci retracement ini kalau saya gambar, misal ini dari uh, satu ketik dulu. Eh, ya. uh, A, oke okay, dan ini adalah B. Biar nggak pusing, kalau ikutin kita ya. A dan B kanan di harga saya right click dulu lock price to ratio oke okay, good no problem saya gambar fitnya nya kalau kalian mau gampang magnetnya dinyalain dia akan langsung nempel ke high dan low nya secara otomatis oke okay. we done so ini adalah Fibonacci retracement kalau kalian lihat ini 23,6 38,2 50 61,8 78,6 100 123,2 Oke, okay. that's fine. Kalau saya gambar oh, ini fib spiral ya, uh, circle. Kalau saya gambarin fib circle ya contohnya ya, dari A ke B. Ini fib circle. Oke. Okay. Dan sekarang saya akan gambarin fib spiral resistance disini, they call it uh, ini adalah fib up beda ya padahal sama-sama circle begitu loh jadi kalau saya lihatin kali lihatin ini bisa lihat ini lebih oval ini lebih satu semi circle kalau saya ikutin A ke B nggak ada guna kenapa karena ini posisinya terbalik 23,6 nya di atas 38,2 segala macem sedangkan kita harus mencocokkan retracement level A dan B Ya kan, so ini akan kita lakukan. Ini A dan B udah oke. Okay. Saya mau ke Fibonacci Speed Resistance Arc. Kemudian saya akan tarik dari B ke A. Dan di sini kalian akan lihat. Um, level 23,6 sama A itu sama 38,2 sama A itu sama ini salah, salah yeah. okay. ada di sini ya oke 23,6 ada di sini 38,2 di sini 50 persen 61 61,8 satu persen kalau sekarang saya buang Fibonacci retracement kita hanya ngeliatin spiral oh, sorry A sendiri ini logikanya gampang Uh, kalau kalian perhatikan, setiap kali dia keluar dari 23 atau setiap ke dia keluar dari satu radius yang merah keluar dari yang merah itu kita buy. Keluar dari ini kita buy. Keluar dari ini kita tambahin posisi. Silakan. Intinya begitu. Kalau misalnya marketnya lagi turun bisa digambar nggak? Bisa. Cuman let's say um, kita gambarnya dari titik low ini ke ini kan harusnya cuma kita gambar terbalik. Jadi kita ambil dari sini ke sini. Oke. Okay. Ini kalau kalian perhatikan ini masih ngikutin dan matuhin pergerakan fibonacci-nya sendiri. Oke. Okay. Kalau saya gambarin Fibonacci retracement untuk dimana poin B itu di terjadi yang ini 127,2 Kalian bisa lihatin kurang lebih intersectionnya, gimana target-targetnya itu bisa kalian gunakan melalui Fibonacci retracement. Oke, okay. so let's get back to the slide. Dulu, sebelum makin pusing, oke, okay. so. Karena Fibonacci Arc itu sebenarnya adalah Fibonacci Retracement levelnya itu sama Kita harus match Retracement levelnya itu Jadi kita mesti tariknya terbalik untuk match 0% sama 100% nya Oke okay? Jadi Situasi ini membuat penarikannya rada beda Biasa kita gambar Fib dari kiri ke kanan Ini dari kanan ke kiri secara terbalik mengikuti swing high dan swing low yang terbalik intinya Oke, okay. uh, cara identify swing high dan swing low sama. Kalau kita udah udah latihan sama Fibonacci retracement, sama anggap A. Kebetah kita tarik A ke B. Kali ini kita tariknya terbalik. Di mana kita udah ketemu A dan B, bisa kita gambar retracement. Kita tarik dari B ke A untuk gambarin um, Fibonacci A nya sendiri. Oke, okay. so. Ini adalah gabungan spiral, Arc, dan retracement dalam contoh di Euro Yen yang tadi. Um, bag, ya, ntar ntar saya gak jawab ya. Uh, kalau ada pertanyaan tanya aja nanti saya jawabin. Ntar lagi kita Q&A kok. Oke, okay. spiral sama Arc akan align dengan past price movement kalau kalian lihatin di sini di mana saya highlight daerah ini ya ini adalah daerah di mana spiral menahan kedua ini di mana yang sebenarnya nggak ada guna ke kiri sini cuman dia itu masih ngefek jadi enaknya kita gambarin spiral sama arc itu kita bisa identifikasiin bener nggak kita gambarnya kenapa kalau kita gambarnya bener maka ak atau spiral yang kita gambar sekarang itu pasti ada impactnya ke masa lalu juga itu uniknya spiral sama akan karena dia ngelihat bukan dari satu time frame untuk ngelihat ke depan, tapi dia dari satu titik dia ngelihat ke depan dan ke belakang. Jadi ada ke belakang buat mencocokkan apa yang kita gambarin dan kita gunakan untuk referensi kita ke depannya. Oke, okay. so dari garis merah ini adalah dimana kita mulai menggunakan ini. Oke, okay. dari garis merah ini, uh, sorry bukan garis merah, sebenarnya di sini. Garis merah ini menunjukkan di mana ada tabrakan sama 50% dan 50% retracement sama 50% arc. Jadi itu adalah di mana ini kalau tabrakan atau kalian bisa lihatin, um, di sini resistance yang sangat kuat Oke, okay, kemudian ketemu lagi 61,8 yang juga 61,8 ak. Kalian lihatin ak itu yang ngelengkung ya. 61,8 ak itu ngelengkung, ketemu dengan 61,8 yang horizontal. Dan waktu market reverse turun, kalau misalnya kita lihatin dari Fibonacci retracement itu kan harga um, apa sih namanya harga mati ya. Kalau akan AK dia ngelengkung. Kalau kalian perhatikan waktu dia reverse turun atau dia turun, spot yang dicari itu ada di 38,2 dan itu mengikuti pergerakan ak-nya sendiri. Oke, okay. sampai balik ke 23,6 ketemu 23,6 di sini. Baru itu menjadi support yang signifikan bagi suatu ak atau retracement dan harga Overall kalau kita lihatin ini trennya masih naik karena spiralnya masih menghadap ke atas ke, um, so as expected, oke. Okay. Uh, saya bisa zoom nggak ya? Oke, nggak bisa ya. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, anyway. Nanti akan kita lihatin di Euro Yen langsung aja oke okay. uh, which is actually right now kita akan lihat tadi di euro -yen. nanti um, saya habisin dulu tinggal berapa slide dong oke okay, ini adalah fib spiral arc retracement di GU satu jam uh, ini ada tiga titik yang saya tandain di 50% 61,8 dan 127,2 di ini, ini adalah salah satu cara menggunakan Kombinasi ARC dan Fibonacci Retracement buat menentukan jam yang penting-penting Jadi kalau misalnya ARC nya Hama Retracement ketemunya itu di mana Ke depannya itu yang menjadi level atau jam yang penting Oke okay? Nah kalau kalian lihatin sebenarnya jam-jamnya ini Kalau misalnya kalian perhatikan vertikal lainnya 1, 2 ini makin lebar, makin lebar Ini sebenarnya ngikutin ratio juga ini adalah mengikuti pergerakan Fibonacci Ratio atau kayak minggu lalu kita bahas Fibonacci Time Zone dalam skala Ratio itu akan membentuk suatu um, jarak yang kayak begini, kalau kalian perhatikan jarak horizontalnya ini ya mirip, mirip, mulai lebar, mulai lebar dikit ya dan saya dapetin garis itu, yang uniknya adalah kalau saya gambarin satu garis 45 derajat, itu akan ketemu di setiap level yang penting. Oke. Okay. Alright, ini Yurian 15 menit ini kita bisa kita bisa gunakan misalnya just SMA kalau kalian mau gunakan ini di 15 menit tapi saya kasih tahu dulu, saya kasih warning dulu di 15 menit jangan coba-coba gunakan prediksi begini waktu di 15 menit karena udah saya coba um, dan itu nggak bisa. Oke. Okay. Tapi kalau buat entry aja, oke, okay, nggak masalah. Harga keluar dari 23,6. Saya kotakin kuning itu baik keluar buy lagi, buy lagi, buy lagi. Teman, targetnya kalian harus nyari sendiri karena aku ah, nggak member, bisa memberikan target karena dia melengkung gitu. Jadi kita nggak ada harga pasti, oke? Okay? Jadi kalau misalnya di sini contohnya yang kita tadi ini sebagai contoh aja ya. Ini di 15 menit. Aslinya kalau kalian lihat ini persis sama di 15 menit ini nggak akurat. Ini akan harganya di sini. Oke, okay? tapi kalau kalian gunakan di hourly seperti tadi contohnya itu bisa digunakan sebagai estimasi um, time zone atau key reversal atau key market movement yang akan terjadi di market pada waktu ini terjadi intersectionnya. Oke, okay. so itu juga bisa kita gunakan atau considerate buat exit level Tapi jangan digunakan di 15 menit, nih hanya sebagai contoh aja, karena saya gampang nyarinya ini 15 menit um, Kalau kalian mau liatin aslinya, 15 menitnya nggak begini, 15 menitnya flat, oke okay. Oke, okay. so ini juga um, again sebagai entry di pound kalau kalian mau liatin, ini kurang lebih sih sebenarnya sama aja break 23,6 sama 23,6 retracement tuh sama aja bisa kalian gunakan sebagai entry Oke okay. 50% sebagai target um, 61,8% juga bisa digunakan sebagai target untuk Fibonacci Arc Kalau kalian gunakan entry Selalu menggunakan Fibonacci Retracement Oke okay. Oke, okay, let's go back to the chart Oke, okay, saya baca dulu ya bentar. Kunci VIP-nya di 23,6 bagi saya ya, di bagi saya ya. Uh, dari pengalaman saya yang hampir 20 tahun di market 23,6 itu adalah kunci trigger suatu pergerakan di market atau suatu koreksi atau suatu reversal. Mau narik VIP up berarti pakai alat bantu VIP retracement dulu atau cuman ditariknya terbalik cuman ditariknya terbalik nggak perlu menggunakan Fibonacci retracement jadi contohnya ada A, B, C ya logikanya buat saya nyari D um, ini ya logikanya buat kalau kita nyari D saya akan gambar V B ke C gitu kan nah tapi kalau misalnya kita menggunakan A um, This is bad kita harus pakai contoh di sini. Oke, okay. let's go AUD USD. Tunggu, ya. Oke. Okay. Uh, AUD USD tadi contohnya kita pakai. Daddy Oke okay. Alright Oke, okay, ini Vib nya ya, saya lock dulu <laughs> Kalau misalnya tadi ini A Kemudian ini B, kemudian ini C, kita mempertanyakan kan tanda tanyanya adalah D, ya kan? Oke, okay. so kalau misalnya kita gambarin Vip, kita akan gambarin B dan C untuk mencari D-nya itu kira-kira di mana ya kan d-nya mungkin di 127,2 atau 100%. Nah kalau misalnya kita nggak pakai Fibonacci retracement kita tariknya dari C ke B untuk Fibonacci arc, oke okay? dari C ke B. D-nya kurang lebih di sini kan, oke? Okay? Kita hanya menggunakan Fibonacci retracement sebagai Uh, alat pembantu, deh, buat ngelihat ini kedepannya di mana dan mau kemana. Oke, okay. jadi kalau kita liatin, kurang lebih dari waktu ini, sekarang ke depan ada dua titik yang saya berada khawatir, atau saya mungkin akan mengantisipasi, yaitu adalah di mana ketemu. 78, Kemudian 100 ketemu 100-nya itu di sini. Oke, okay. jadi area di mana harga bisa kena dan menjadi posisi D bisa kita bentuk dengan menggunakan kombinasi retracement dan Fibonacci. Oh. Make sense? Kalau saya buang semuanya, jadi kalau udah dapet ya silahkan mau dibuang-buang. Jadi daerah D, oke, okay. kira-kira sini. 16 Maret sampai tanggal 22 Maret itu kira-kira akan terjadi point D-nya itu sih intinya. Jadi kalau Fibonacci A itu entry ketika keluar dari suatu radius tertentu baru open posisi. Ya, harus tutup ya, jangan cuman lewat doang habis itu kita buka. Kalau spiral belum nembus berarti masih lanjut trend. Uh, yes, oke, okay, jadi uh, contohnya begini ya. Kalau kita ambil A ke B aja, kemudian kita gambarin uh, spiral. Saya nggak tahu ini tembus apa enggak ya. Oke, okay, uh, sorry kalau Ini tembus, oke, okay, uh, it's fine, kita udah delete yang ini. Um, kita ambil C sama yang paling recent aja deh ya. Oke, okay. selama ini nggak break dan kalau kalian liatin ini muternya deket D. Jadi kalau misalnya dia nggak ngelewatin level hijau ini atau dia ngelewat tapi nggak nutup banyak, um, berarti dia akan mengikuti pergerakan harga yang mungkin lebih uh, bentar ya. Begitu ya, pergerakannya Nama webinar Fibonacci Retracement mau nanya kalau harga retracement 23 dan 78 itu gimana? Oke, okay. uh, Pak Aldi saya sih rekomen sih mending nonton ulang um, Fibonacci seri 1 mana Retracement Extension dibahas Kalau perlu balik lagi ke webinar pertama saya yang mengenai Fibonacci 23,78 sama 78 itu correlationnya bagaimana Kalau saya ngomongin koreksi yang 23,78,6 itu adalah koreksi yang tidak normal Koreksi yang normal adalah 38,2, 50, Kalau 23,6 dia koreksinya terlalu pendek Momentumnya akan cepat habis Kalau ke 78,6,6 koreksinya terlalu jauh Takutnya momentumnya nggak cukup Jadi kalau bisa saya mohon Uh, review lagi, nonton ulang aja nggak apa-apa daripada salah tangkep, salah gunain itu lebih bahaya. Kapan A tidak berfungsi? A tidak berfungsi di mana? Ini terjadi di mana? Saya kalau gambar saya, uh, A dan B, um, kemudian ini keluar di sini, oke okay, itu nggak berfungsi. Saya buang A yang baru ya. Oke, okay, ini di mana ak keluar. Di sini udah nggak berfungsi ya. Kalau udah AK udah nggak berfungsi apa yang harus kita lakukan langsung delete aja itu nggak udah nggak perlu. Oke. Okay. Dan kalau misalnya kita ikutin ak yang ada, yaitu kita mesti gambar dari B ke C. Kan logikanya, kita harusnya gambar dari B ke C. Uh, jangan lupa, dari bawah ke atas kita harus matiin counter-clockwise-nya. Oke, okay? dan ini masih berfungsi B ke C, tapi kita bisa antisipasi C ke D. Jadi, penggunaan spiral itu bukan di limit satu, tapi dari kombinasi beberapa spiral sebenarnya. Dan kalau kalian liatin um, di mana harga itu mulai intersect itu yang harus kita pantau. Contohnya di sini, oke? Okay. Tadi sini kan bakal ketemu dua spiral ini kan bakal ketemu. Kapan akt tidak berfungsi aduh sorry. Ak, um, gini. Ak itu sebenarnya waktu penggunaannya itu jauh banget. Jadi misalnya kita C ke B aja ya. Um, dia itu akan nggak berfungsi otomatis setelah dia ngelewatin base-nya. Berarti alias dia ngelewatin C, level C. Oke. Okay. Karena ini kan buntung begini. Cuman sebenarnya ya, kalau misalnya kita iseng nih. Bentar ya, saya zoom out Oke. Okay. Sebenarnya kalau misalnya kita jadiin flip circle juga bisa. Jadi radiusnya 360 derajat kalau kalian mau gunain. Cuman uh, ini advance lah, bukan sekarang. Kita basic dulu ya. Ini kapan nggak berguna? Uh, ini akan nggak berguna di mana dia ngelewatin C. Oke, okay, jadi kalau arc itu fungsinya lebih long lasting. Tapi kalau misalnya ada point D, kita juga udah gambarin arc yang baru. Udah gambarin, pasti kita akan menggambar uh, begini A-nya. Oke. Okay. Kalau misalnya kita biarin arc yang lama, pusing dong jadinya. Nah, sebenarnya ini nggak pusing, ini emang sebenarnya cara guna. Yang benernya adalah di mana circle, circle, circle di setiap titik akan membentuk ripple effect yang di mana daerah yang overlap seperti ini akan menjadi congestion area. Oke, okay. jadi contohnya yang di depan um, seperti daerah ini ya. itu yang akan menjadi level yang penting buat Australian Dollar cuman bagi saya sih ya ngapain bikin sakit pala gitu loh oke okay? so any question kalau make ax sama fibo biasa buat entry dan target iya yes. yes jadi ax sama fibo biasa kalau digabungin bisa buat entry bisa buat target cuman sama retracement sebenarnya adalah sama, cuman bedanya ak itu lebih dynamic aja, lebih ngikutin pergerakan harga. Bisa saja pada saat kita tarik fib ak dan fib retracement titik temu garis fibnya keduanya sudah terlewat. Maksudnya bagaimana ya? Bisa saja pada saat kita tarik fib ak dan fib retracement titik temu garis fibnya Um, kita selalu narik yang paling recent uh, karena kita nggak ada informasi di D-nya ini maka kita harus menggunakan informasi B dan C. Jadi kalau saya ini cara saya ngeliatin ya, saya akan tarik dari B ke C. Tujuan saya adalah apa? Saya mau tahu ini retracementnya sejauh apa. Oke, okay? saya bisa ngeliatin secara buta nggak? Nggak bisa karena saya perlu stokastik saya perlu demo cloud Oke? Okay? Oke, okay, overall ini. Sekarang saya lihatin di sini asik saya udah di bawah Ichimoku Cloud saya, Cloud saya udah jadi support buat harga. Jadi estimasinya saya nggak expect lebih dari 100. Jadi point D yang tadi kita cari itu saya nggak expect melewati level 100% retracement atau di level 7563 kalau kita bulatin saya nggak antisipasi di 7565. Oke, okay. Fair, saya udah kurang lebih dapat gambaran. Saya buang. Kemudian saya akan ngambil garis um, horizontal ray 7565 itu yang menjadi patokan saya. Sebentar ya. Jadi kalian bisa lihat um, how my brain works here. Alright. 7565 tadi kita gambarin box ini gimana caranya kita gambarin dari pertemuan antara retracement level dan Fibonacci ak bener untuk kita dapatin box hijau ini dan saya nggak plan ahead saya tadi buka chart baru uh, oh, apa AUDUSD randomly dan saya liatin dari segi fib oke okay, ini ada 100% 7565 saya masukin ichimoku bangsa dari ichimoku cloud oke okay. so kalau saya udah lihat begini saya nggak mungkin telat lagi kenapa saya udah antisipasinya ada potensial di D tapi nggak mungkin saya main nekat begitu saya gambarin oh saya takut takut kalah oke saya ambil dari 75 sama estimasi saya di D aja deh habis itu saya gambarin VIP nya aja habis itu saya ikutin pergerakan naiknya jadi saya udah antisipasi itu suatu hal yang nggak mungkin karena bagi saya ada, ini nggak ada konfirmasinya jadi nggak usah takut ketinggalan kita cuma lihatin sekarang harga bounce dari 7565 enggak kalau iya bounce oke okay. berarti apa yang bisa kita lakukan saya bisa gambar retracement dari C ke D itu satu kemudian saya bisa gambarin arc dari D ke C oke okay. Habis itu saya mulai lagi intersectionnya bagaimana Gitu loh maksudnya. Kalau misalnya kita mau liatin ya udah uh, ini ketemunya di mana segala macam. Yang idealnya berarti pergerakan harga yang seperti begini. Oke, okay. sekitar 59% ke diagonal angle-nya. Oke, okay. atau mungkin bisa seperti begini. Nah, itu juga bisa. Oke, okay, tapi itu udah getting ahead ya, udah too much. So uh, untuk Pak Sodiantoli, jadi pertanyaannya adalah bisa saja pada saat itu kita tarik VIP act dan VIP retracement titik temu garis VIP keduanya sudah terawat. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Uh, harusnya konteksnya dalam konteks begitu ya. Bentar saya baca di grup chat. Bentar, bentar, Bentar Ah banyak, banyak ternyata pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya cuma dikit. <tuh> Makin complete ya bagus. Bam bam uh, Ada kayak YouTube khusus untuk vip retracement? Ada itu fib yang empat minggu yang lalu. Oke, okay. susah juga. Ak iya. Uh, Aku sebenarnya nggak susah, cuman uh, menurut saya itu kompleksnya adalah dia gimana ya, Dia jadi bikin chat kita jadi ribet. semua pada dasarnya itu gak susah Kalau kayak begitu kita buka posisi dengan target di D uh, Bukan, kita kalau udah ketemu D itu baru kita standby buat buka posisi, gitu loh intinya Oke, okay, kalau misalnya kita ketemu D-nya kita baru standby buat ngincarin posisi. Oke. Okay. Um, contohnya tadi pagi kita bahas um, pound di hourly ya kalau nggak salah. Oke. Okay. Kalau yang tadi pagi ikut telegram harusnya udah dapet pound habis itu mungkin udah keluar kali ya. Mainlah 40-50 pip masuk kantong kita standby nungguin uh, karena kita udah tahu uh, ada potential retracementnya atau atau potensial pergerakan harga di mana. 23,6 akan ke break sekarang ketahannya pasti 78,6 jadi kalau yang tadi pagi masih ingat uh, mau review lagi videonya harusnya masih ada di link telegram di review aja oke okay. jadi intinya kita bukan um, buka posisi bukan tapi kita tuh sebenarnya tuh nyari um, nyari apa ya bukan nyari nyari target dong uh, nyari Oke okay, kita mau pastiin fondasinya di sini kita ada a b c d oke okay. saya ada c saya belum ada d saya mau pasti ada d baru saya kira-kira bisa prediksiin e nya itu kemana uh, market itu akan reverse atau terus melanjutkan trennya yes tarik ulang aja terus bagi saya eksperimennya. Uh, ini ada sesuatu yang nggak gampang gitu aja. Mungkin kelihatannya gampang orang narik sini narik situ, sebenarnya itu nggak gampang dan jujurnya itu nggak gampang. It takes time, it takes experience. Jadi semakin banyak kalian latihan, semakin gampang banget um, buat kalian ngelihat uh, kira-kira ini level berapa, ini level sekian segala macam. Kalau contoh aja kayak sekarang saya buta nih, ini rejectionnya di mana? Ini rejectionnya di pas itu 78,6. Dan kalau saya gambarin ini pas 78,6 oke. Okay. Harga nggak bisa break lower than that. Dan itu dari uh, sekilas mata aja itu mulai bisa kelihatan gitu. Oke. Okay. Alright, any other questions? Buat malam ini. Jadi ingat ya spiral itu cuman buat. Guide pergerakan harga, bukan buat apa-apa, hanya cuma buat kira-kira harga kemana. Oke, okay, dan juga sebagai pagar, itu adalah gunanya ARK. Uh, sorry, SPIRAL. arc dan retracement itu sama, bedanya adalah arc lebih dynamic aja. SPIRAL tidak, uh, vip, vip biasa nggak dynamic gitu ya. Seperti di sini, contohnya. Oke, okay, ini ngelihat pergerakan harga itu mengikuti lengkungan dari 38,2 Fibonacci arc. Oke. Okay. Dia itu lebih dynamic supportnya. nya Oke. Okay. Any questions? Silakan diketik Q&A-nya. Sambil minum ya. Oke, okay. looks good. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Um, kita wrap up malam ini. Minggu depan kita akan top it off with Fibonacci chart patterns. Kita akan bahas butterfly patterns. Oke, okay, um, guttley pattern, spider flap pattern, itu akan kita bahas minggu depan uh, Kemudian selesai itu, harusnya kita akan langsung lanjut ke Ichimoku um, Saya nggak tahu apakah ada break apa nggak, belum dipasti Nanti coba saya double check lagi, cuman harusnya sih langsung uh, kita akan bahas Ichimoku Oke, okay. jadi kita wrap up Fibonacci minggu depan untuk ini doang Nanti kalau Fib Circle segala macam diperlukan baru saya bikinin Karena itu terlalu advance dan enggak uh, semua orang akan menggunakan Fibonacci Arc, Spiral dan Circles itu jarang banget digunakan Biasanya orang cuma settle sama retracement, expansion Fib uh, Channel itu masih oke, okay. Fibonacci Fan masih oke okay. Tapi kalau kita udah ngomongin Spiral, Arc, Circles itu beneran ribet uh, ribet ngeliatinnya. Oke. Okay. Untuk cara gabung di grup Telegram bisa dibantu Pak Michael itu gimana cara gabungnya saya juga nggak tahu atau member yang di Telegram cara gabungnya gimana sih saya ditanyain mulu dari pagi saya juga kurang jelas kalau nggak salah buka account deposit uh, bisa trade sekali ya kalau nggak salah Something like that. Oke okay. Thank you, Kita Puspita. Saya juga thank you banget semua pada bisa ngerti fib itu gimana. Jadi fib itu banyak macam. Jangan cuma orang bilang oh Fibonacci, Fibonacci masa tunggal enggak. Fibonacci itu banyak macam dan banyak fungsi. Oke, okay, ada grip, ada grid, ada fan, retracement, extension, expansion, line, uh, apalagi channel, ada arc, spiral, circle, ribet. <laughs> Oke, okay, everyone can't wait for the Ichimoku, I cannot wait for the Ichimoku as well, karena saya pengen banget share Ichimoku gimana sih, gimana saya menggunakan Ichimoku dan kenapa saya stick menggunakan Ichimoku. Oke okay. Oke okay. uh, Satu Buka akun di OctaFX Lakukan deposit berapapun Daftar untuk webinar di site oh, OctaFX Dapetin undangan Di email pada hari Jumat Setelah webinar Oke okay, itu Tadi Saya mau nanya lagi Oke, Pak Chandra tadi pertanyaan, saya hampir lupa nanya. Tanya untuk lihat chart bagusnya di waktu apa ya, Pak? Pagi, siang, atau sore? Pagi, siang, atau sore tergantung dari instrumen atau chart yang kalian trade. Jadi, kalau misalnya kalau Pak Chandra trade Ozi mending ya lihatnya waktu siang, pagi sampai siang gitu loh. Kalau dilihatnya malam, Ozi itu nggak hore banget gitu. Jadi, kalau kita mau trade Euroma Pound, kita bangun subuh-subuh, Euroma Pound juga masih bobo. Jadi, um, best time to trade itu adalah tergantung instrumennya jadi kalau misalnya kayak temen-temen di New York nih misalnya mereka sukanya anehnya sukanya trade Australian Dollars, sedangkan waktu saya saya di Australia orang nggak ada yang mau pegang Australia kita megangnya ngejar Euro sama Pound sama Dollar jadi kita begadang buat trade waktunya mereka, mereka begadang buat trade waktunya kita gitu jadi terbalik, jadi tergantung ke um, waktunya ya Time frame itu tergantung jenis trader, trader uh, scalper, day trading, intraday traders itu yang menentukan jam untuk ngelihat chart. Oke. Okay. Oh, thank you banget feedbacknya bagus-bagus. Saya juga senang ngebaca feedback yang bagus-bagus. Oke. Okay. Kalau saya juga analisa di jam Eropa dan jam Inggris Saya jarang trade di pagi-pagi jam Asia, Waktu Asia market baru buka pagi Saya nggak begitu trade uh, Jepang mulai kick off Pre UK itu udah saya mulai Jadi orang makan siang itu udah mulai saya mulai trading Jadi kalau misalnya sampai American Open Biasanya saya udah ninggalin Gitu aja fibonacci retracement adalah fibo yang paling simple dan paling bagus dipakai si pakai udah end of story gitu dari pengalaman saya instrumen yang oke okay di di trade di malam hari um, USD itu oke okay. Nasdaq oke okay. gold sih saya nggak pegang um, euro oke okay, pound oke okay. euro pound euro pound U.S. Dari Nasdaq itu oke, okay. Bitcoin itu oke, okay. itu aja sih kalau bagi saya. Oke, okay, let's wrap it up. Kasihan Pak Michael dan nemenin sampai overtime mulu tiap minggu. <laughs> oke, okay, we'll wrap it up. I'll see you next week. Um, buat grup Telegram, I'll see you tomorrow, I believe. Uh, Jum Jumat. Okay, so have a good night, stay safe, and thanks for joining uh, OctaFX webinar. Okay.